Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, diam tak diam kita sudah pun hampir sampai ke penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh dengan keberkahannya ini dapatlah memberikan kita manfaat, dan insyaAllah mudah-mudahan kita juga sama-sama berdoa agar kita sama-sama dapat bertemu lagi dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Adapun sebagai peringatan kita bersama, sepanjang bulan Ramadan ini lakukanlah dengan sebanyak mungkin amal-amal yang soleh. InsyaAllah, hatta amal-amal itu merupakan amalan-amalan yang sunat, kita tak boleh ambil remeh. Walaupun ia ini satu amalan yang sunat, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan ini, ganjarannya diberikan berlipat ganda. Baik, sepanjang bulan Ramadan ini, kadang-kadang bila masuk ke penghujung Ramadan, kita kena sama-sama bermuhasabah diri kita untuk saling kita ingat memperingati di antara sesama kita, insyaAllah. Berbagai amalan-amalan yang telah kita lakukan, yang mudah-mudahan ia memberi kita manfaat. Dan yang paling utama ataupun lebih afdal amalan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Jadi kadang-kadang kita sampai penghujung ini, kita kenalah bermuasabah diri, renung-renungkan untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sepanjang 26 malam ini dah berapa kali kita khatam Al-Quran. Kalau tak dapat khatam Al-Quran, dah berapa juz kita baca? Kalau tak dapat baca juz, dah berapa surah yang kita telah baca dalam bulan Ramadan pada tahun ini? Ini merupakan satu benda yang penting. Walaupun pembacaan Al-Quran ini merupakan benda yang sunat saya bilang tadi, tapi ia adalah satu amalan yang paling afdal dilakukan di dalam bulan Ramadan ini. Selain daripada membaca Al-Quran, memanglah banyak kita tahu berinfak, bersedekah ataupun memberi makan kepada orang berbuka puasa dan sebagainya. Tetapi sebaik-baik amalan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Dan perlu juga kita ingat, Al-Quran ini perlu dibaca dan dipahami agar kita dapat mengamalkan segala isi kandungan yang tertera di dalam Al-Quran itu sendiri. Untuk kita sama-sama dapat mengamalkan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ia agak mengecewakan juga bila saya lihat trend masa sekarang, makin ramai anak-anak bangsa kita yang tak pandai baca Al-Quran. Ia merupakan satu kelemahan kepada masyarakat kita sebenarnya. Sebagai masyarakat yang berbangsa Melayu, beragama Islam, kita perlu ingat bahawa percaya kepada Al-Quran itu merupakan salah satu daripada rukun iman yang kita imani. Betul? Kita ada berapa rukun iman? 6. Rukun Islam pun 5. 6. Salah satu daripada dia percaya kepada kitab. Yang dimaksudkan kitab adalah kitab Al-Quran sendiri. Tapi apakah maknanya kalau kita cakap kita percaya pada rukun iman tapi kita bukan cakap faham, baca pun tak faham? Ini masalah. Jadi kita kena renung-renungkan. Semoga mudah-mudahan kita dapatlah mempertingkatkan membaca Al-Quran. Baik, kalau nak cakap baca Al-Quran ini bukanlah perkara yang mudah. Memang bukan mudah. Semua orang tak tahu baca, semua orang berasal tak tahu baca Al-Quran, termasuk diri saya sendiri. Kenapa saya kata itu? Sebab kita semua orang Arab. Sedangkan Al-Quran itu turun di dalam bahasa Arab. Nah, kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Allahu'alam, Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih maha mengetahui dan dia memang sengaja nak memilih bahasa Arab. Tapi tak bermakna kalau dia turun dalam bahasa Arab, kita tak boleh baca, kita tak nak baca. Bukan macam tu. Kita kena teruskan membaca Al-Quran ini sepanjang waktu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf dengan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Arabiyyah ni dalam bahasa Arab yang bermaksud sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya.
Allah yang menurunkan dalam bahasa Arab, lepas tu Allah juga yang kata agar kamu memahaminya. Sedangkan kalau kita tengok sejarah penurunan Al-Quran itu sendiri pun, sewaktu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun tak pandai baca. Dia kata ikhra'. Ikhra' ni maknanya kata perintah, bacalah. Nabi Muhammad kata dia tak pandai baca. Sebanyak tiga kali yang mana buku-buku sejarah yang saya baca, dikatakan sebanyak tiga kali Nabi Muhammad menjawab, dia tak pandai membaca. Tapi masih lagi disuruh oleh Malaikat Jibril dengan kata perintah tersebut, ikhra'. Tiga kali maknanya apa? Benda ni adalah satu benda yang penting kalau kita nak lihat, membaca ni. Walaupun Nabi Muhammad kata tak pandai baca, ini tak bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu Nabi Muhammad tak pandai baca. Mustahil Allah tak tahu, mustahil Malaikat Jibril alaihi salam pun tak tahu Nabi Muhammad tak pandai baca. Tapi masih lagi disuruh baca ikhra', sampai ketiga kali barulah Malaikat Jibril menjawab dengan wahyu yang berbunyi ikhra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya apa? Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Maknanya apa? Baca ni, faham tak faham nanti dulu. Itu tak kira. Yang penting kita kena baca dulu. Sebab baca ni merupakan sumber segala ilmu. Bukan saja dalam pembacaan Quran, bahkan dalam apa ilmu pun sumbernya adalah pembacaan. Kalau kita nak faham agama kita, kita nak faham Al-Quran, kita kena pandai baca Quran. Kalau kita nak jadi doktor, kita kena baca juga buku-buku kedoktoran, buku-buku perubatan. Kalau nak jadi lawyer pun boleh baca buku-buku perundangan. Nak jadi engineer ke apa pun boleh baca buku-buku engineering. Dia ada dari bidang-bidang dia. Maknanya baca ini merupakan sumber ilmu. Daripada apa juga ilmu. Apatah lagi kita dalam beragama Islam agak mengecewakan jika kita tak pandai baca Quran. Nah, seperti mana saya katakan tadi, baca Quran ni bukan satu perkara yang mudah, tapi insyaAllah kalau kita berusaha untuk membaca, dah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita kepahaman tentang apa yang kita baca itu. Cuma masalahnya kita tak nak berusaha. Itu adalah satu masalah yang kita kata kita tak nak berusaha. Jadi susah kita nak mendapat kepahaman-kepahaman daripada pembacaan Quran. Di dalam sebuah hadis juga ada diriwayatkan yang bermaksud, janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Kuburan ni apa makna dia? Rumah yang menjadikan kuburan. Kita kena tengok para ulama mensyarahkan hadis itu dengan mengatakan kuburan ni diartikan dengan suasana yang sepi. Kubur dia tak rio-rio macam kat gelap. Mana tak ada lah. Biasanya kubur ni sepi je kan, malam sunyi sepi, siang pun sunyi, tak ada orang. Jadi Nabi dah beri kita dia punya gambaran, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maknanya dalam rumah tu kita taklah sentiasa membaca Al-Quran. Dirikan solat, bacakan Al-Quran supaya dia tak sepilah, maknanya kan dia ada bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya. Baca saja insyaAllah Allah SWT akan membukakan pintu hati kita untuk membiarkan kita keterangan dan juga kepahaman sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-16, 17, 18 dan 19. Saya baca satu persatu dulu. Saya baca surah yang sama, ayat ke-16 dengan ayat yang berbunyi La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yang bermaksud janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Bermakna apa? Jangan kabur. Baca Quran ni banyak orang nak tahu bila nak khatam je. Dia tak ada soal khatam. Dia soalnya kita baca je, bukan nak cepat. Maknanya pembacaan Quran ni perlu kesabaran. Dan di ayat yang seterusnya, ayat ketujuh disambung dengan ayat yang berbunyi Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, yang bermaksud sesungguhnya atas tanggungan kami lah. Tanggungan siapa? Tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala, mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maknanya Allah dah beri jaminan, kita baca. Selebihnya urusan Allah untuk memberi kita kepahaman. Dan ayat yang ke-18 Allah berbunyi Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana, yang bermaksud apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Ayat ini juga memberikan gambaran membaca Quran ini memerlukan guru. Mesti nak ada guru. Kita tak boleh baca dengan pakai video,
Ha, orang belajar pointer pen tu kan, pointer pen tu baca dia dengar, pointer pen tu baca betul. Masalahnya kita baca betul tak betul lah, itu masalah. Kecuali orang nak beli pointer pen tu, orang boleh beli. Kalau orang baca salah, pointer pen tu boleh keluarkan suara. Weh, salah tu. Itu kan panjang luar kan. Ha, beli macam itu pun okey. Masalahnya dia tunjuk, dia baca betul. Tapi kita baca tak boleh. Quran mesti nak berguru. Kena bertalaki dengan guru. Begitu juga yang dilakukan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Nah, Malaikat Jibril AS tak kasih wahyu terbalik, tak. Malaikat Jibril baca, Nabi ikut baca. Bahkan tradisi tadarus ni yang kita lakukan sepanjang Ramadan merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Setiap Ramadan baginda Nabi SAW bertadarus wan-tuan sepanjang dengan Malaikat Jibril AS. Ini kaedahnya, maknanya belajar baca Quran ini memerlukan guru untuk perbetulkan pembacaan, memberikan hak-hak daripada sifat dan kat makhraj guru. Dan seterusnya ayat ini juga disambung dengan thumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami lah penjelasannya. Allah beri jaminan atas tanggungan kami, maknanya atas tanggungan Allah lah yang memberi kita penjelasan. Kita baca pun tak nak, macam mana Allah nak beri kefahaman? Kita baca pun tak nak, macam mana kita nak dapat penjelasan tentang agama kita? Jadi sekali-sekali kita kenalah renungkan, bermuasabah diri kita, bukan saja dibaca dalam bulan Ramadan, bahkan sepanjang masa. Nah, apa juga ilmu, kita perlu belajar baca. Kita nak belajar bawa kereta pun kena belajar habis ikut. Kalau tak belajar habis pun, tak belajar pun, tak pandai bawa kereta. Nanti lampu merah pun kita main jalan, zebra crossing pun main jalan. Lampu yellow line pun kita parking. Sebab dia ada DP, panduan-panduan tertentu. Begitu juga, di dalam agama kita juga mempunyai panduan-panduan tertentu. Dan semuanya telah pun terakam di dalam Al-Quran itu sendiri. Sama ada kita hendak atau tak nak saja membacanya. InsyaAllah, penerangan selebihnya adalah urusan Allah, keserahan kepada Allah SWT. Yang penting kita memainkan peranan kita, ini penting. Sekurang-kurangnya adalah kita berusaha untuk membaca Al-Quran, belajar, cari guru dan sebagainya. Walaupun kita tak mampu membaca Al-Quran, usaha itu penting. Dan usaha kita dengan niat kita yang semata-mata kerana Allah, insyaAllah pasti akan mendapat ganjaran yang melipat ganda dan juga memberikan ganjaran manfaat kepada kita di dunia dan akhirat, insyaAllah. Ini saya hari ini sedikit tazkirah ini secara ringkas ini, seperti yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan walaupun dia ringkas, dia memberi kita manfaat di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan berdoa, insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bilhaqti wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.